إِنَّ
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seperti tadi ya, kita buka sesi pertanyaan dengan tujuan untuk menguji para hafiz, para penghafal Al-Quran kita. Kita buka dulu dari para asatidzah, mungkin dari perwakilan asatidz, ustazah. Ada yang mau bertanya, silakan ustazah sekresi. Ustazah sekresi, apa tuh? Ingin bertanya kepada siapa saja? Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu atas nama? Ananda Masum. Silakan, Masum. Miknya, miknya, miknya ada mil. Silakan Ananda Masum, jus berapa? Yang diuji. Jus empat. Boleh dibuka sempat dibaca misalnya nanti dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu
يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
Thank you.
3, 4, dan 5 berurus dengan peradaan Mumpes. Thank you.
itu lemah dengan perhatikan aku. Yeah.
Thank you.
المعتبر atas meja 30 atas dengan peredakan jahit. Thank you.
Thank you.
di hari kiamat, memberimu penghargaan yang paling berharga, ayah, bunda. Bila saat sekarang menghafal setiap huruf dan ayat begitu berat dan sulit, tapi aku percaya dan berjanji pada diriku sendiri, aku akan melantunkan ayat-ayat cinta ini di hadapanmu, ayah, bunda. Aku mohon ridhomu, aku minta doamu, aku minta segala keikhlasan dalam doamu, ayah, bunda. Saat siang berganti petang, aku takut Allah memanggilku terlebih dahulu saat aku belum bisa meletakkan dirimu di singgasana yang terindah. Ayah, bunda, aku berharap ayat itu menggema di angkasa, menjadi saksi bahwa aku menjadi anak pembelajaran akhir, seakan yang bertakar mampu menuliskan tulisan bahkan mampu menjabarkan cerita, takkan mampu menceritakan bagaimana caraku berjuang untuk kalian. Ayah, bunda, aku ingin keluarga kita, keluarga yang selalu bersama Al-Quran, selalu rindu saat jauh dari Al-Quran, semoga Allah mengabulkan semuanya. Kita lihat semua.
pondokmu di dekat rumah dan seluruh wali santri, bapak ibu sekalian, para hadirin, hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah kita semua hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menghadiri haflah akhir sana wa takhrujul hafizin, ya. Bisa juga wa takhrijul hafizin, ya. Berarti kalau takhruj nanti para wisudawannya disebut mutakhrijin, mutakhrijat, ya. Nah nanti kalau misalnya takhrijil hafizin berarti wisudawannya disebut khorijin dan khorijat, ya, terserah ya. Insyaallah semuanya benar. Salawat dan salam semoga tercurah berlimpah ruah kehadiran hadirin wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman penuh dengan pencerahan. Bapak ibu sekalian, sebagaimana yang sudah ketua panitia sampaikan bahwa pada saat ini kita sedang haplah akhir sana. Tetapi tentunya ini bukan pada hakikatnya, bukan yang sesungguhnya, bukan haplah akhir sana, bukan haplah terakhir, ya. Tetapi haplah untuk akhir tahun ini. Dan setelah apa itu namanya, setelah tadi disampaikan tentang nama-nama yang apa dari juz 1 sampai juz 30, ya, ya. Ada yang sampai juz 30, insyaallah semuanya bisa, ya. Amin ya Allah ya Rabbah. Nanti semuanya akan pulang ke rumah masing-masing, ya, ya. Nah, nanti riayahnya adalah pengasuhnya adalah orang tua masing-masing. Jadi selama ini ya kami diberikan amanat alhamdulillah oleh bapak ibu sekalian. Tentunya amanat ini sangat berat. Kenapa? Karena amanat ini adalah sebuah titipan, ya, sebuah makhluk yang mulia yang harus kami rawat, kami pelihara selama 24 jam. Selama 24 jam. Dan pada saat 24 jam itu ada saja misalnya apa itu sedikit, ya. Kami apa itu bahasanya merawat, mendidik, menata riak. Setelah riak ini selesai, mos yang lainnya. Tentu ini adalah hal yang biasa, ya. Yang lainnya sudah rapi, ada lain sebelah sananya lagi yang molos. Tentu ini adalah apa itu namanya para ustaz dan ustazah itu sudah sarapan sehari-hari bagi para ustaz dan ustazah di sini. Tapi itu semuanya tidak menurunkan semangat para ustaz dan ustazah di pondok modern Darul Hikmah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bapak ibu sekalian, ada beberapa istilahnya pesan bagi kami, ya, untuk anak-anak kita semuanya yang tercinta, bahwa menghafal Al-Qur'an itu sangat mulia, karena Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi wasilati Jibril alaihi salam. Tentunya
tujuan yang mulia. Tujuan mulianya yaitu tujuan yang terakhir yang menjadi pencapaian. Kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami adalah telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjaganya. Kamilah para hafiznya. Jadi kalau misalnya ada pemalsuan Al-Quran, ada tidak? Ada misalnya yang salah baca, ada pasti. Siapa yang membetulkan? Yang membetulkan adalah anak-anak kita ini. Bapak ibu bangga tidak? Kalau ada imam yang salah baca, yang mengoreksi adalah anak-anak kita ini. Bapak ibu bangga apa tidak? Di mana-mana orang itu pada saat maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada saat makmum itu berlomba-lomba, apa itu namanya, ingin ke depan. Siapa yang pertama kali untuk maju ke depan menjadi imam? Yang paling percaya diri, yang paling punya confident adalah anak-anak kita ini. Bapak ibu bangga apa tidak? Mereka berhak menjadi imam. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak kita ini adalah para hafizin, orang yang hafal Al-Quran, berbeda dengan orang yang tidak hafal Al-Quran. Sangat beda. Ya. Sangat beda antara orang yang hafiz Al-Quran, hafizul Al-Quran, dengan yang tidak. Sangat beda sekali. Ya, hafalan mereka terjaga, kemudian sikap juga terjaga. Kenapa sikapnya harus terjaga? Karena dengan menjaga sikapnya itu menjaga hatinya. Kalau hatinya itu tetap bersih, tetap terjaga, insya Allah hafalan cepat masuk. Oleh karena itu, yang kita lakukan lagi Bapak Ibu sekalian, akhlaknya para hafidzin dan hafizat pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semuanya anak-anak yang hafidzin dan hafizat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami adalah anak yang hafidzin dan hafizat. Bermanfaat ilmunya yang banyak dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini insyaallah anak-anakku bakal libur selama 2 bulan. Dua bulan. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk bulan apa saja? Dari bulan Juni sampai bulan Juli. Tepuk tangan. Harus gembira. Harus gembira. Banyak yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian.
sekalian, tentunya tadi ada sedikit kesalahan ya. Kalau bagi yang mutakhorijin ini, para wisudawan ini, itu dilarang keras Bapak Ibu nanya ke anak sendiri. Sebetulnya itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian boleh bertanya ke nomor siapa, nomor berapa saja, 01 sampai 50 ya kan, 01 sampai 55 silakan. Tapi gak boleh ke anak sendiri. Kenapa? Nanti dikira settingan. Betul. Nanti dikira settingan. Juga usaha-usaha gak boleh nanya. Ya gak boleh? Gak boleh nanya. Nanti dikira settingan. Oh itu mah udah diapain duluan. Nanti dikiranya seperti itu. Ya nanti insya Allah dalam format di tahun depan atau bulan depan lah yang nanti ada wisudawan-wisudawati lagi yang tadinya hafal 25 juz menjadi 30 juz. Amin ya. Nanti formatnya adalah semua orang boleh bertanya kecuali guru ya, ustaz dan ustazah serta apa? Serta orang tuanya. Orang tuanya boleh kan nanya? Betul gitu ya, paham tuh ya, jelas tuh, cerah tuh. Alhamdulillah. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Khairul khairuan. Birin yazin wal yuqas malam yuqal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemberian penghargaan kepada santriwan dan prestasi dalam kategori akademik dan santri teladan. Untuk peringkat 1 dari kelas 1B Putra jatuh kepada Ahli Rizik Desan Baiham ini. Mufti Alika Dinda Sakina. Ya, untuk yang disebutkan bisa maju atau naik ke atas panggung. Mohon maaf untuk yang putri, nanti dulu kita bacakan yang putra terlebih dahulu. Satu C putra Ahi Ali Lutfi. Peringkat 1 kelas 2 B putra Ahi Mustafa Mufid Wijayanto. Thank you.
tangan yang berlian.
KAMI.
acara telah tiba, kita ikuti sampailah kita pada penghujung acara untuk menambah keberkahan acara hari ini. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad SPD kepada dewa kami bersama. Enggak ada urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دعوهم إلى سبحانك اللهم وتحيته فيها سلف وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر إلى أبوك الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hafalan adalah hadiah berharga untuk para penghafalnya, orang tuanya, dan orang-orang di sekitar. Maka berbahagialah bagi orang tua yang mempunyai anak penghafal Al-Quran, baginya syafaatnya untuk keluarga. Dan berbanggalah bagi para penghafal Al-Quran, baktimu kelak di akhirat untuk keluarga. Khairukum man ta'ala.